aku tak puas hati betul lah dengan parti pembangkang ni. Kenapa ni Sin marah-marah? Tak elok lah nanti muka handsome tu boleh je buruk tau. Aku lebih rela muka buruk daripada perangai buruk macam parti pembangkang tu. Tahu tak? Kau ni Sin, pok pek, apa yang kau marah sangat dengan pembangkang tu? Apa lagi masalah yang diorang dah buat dengan kau? Banyak salah diorang buat kat aku ni. Contoh? Pertama, pasal Jambatan Pulau Pinang. Dulu diorang yang bangkang keras, tak nak buat pembinaan Jambatan Pulau Pinang. Membazir lah. Last-last bila dah siap, siapa yang senang? Rakyat Malaysia juga yang senang. Lain Sin? Yang kedua, pasal Putrajaya. Anwar Ibrahim pernah cakap, buat Putrajaya ni hanya untuk kepentingan Tun Dr. Mahathir. Tapi bila Putrajaya tu dah siap, diorang yang berkobar-kobar sekarang nak rampas Putrajaya tu balik. Ih, geram betul nanti aku ni. Sakit betul aku dengan perangai diorang tu. Sabar Sin, sabar. Aku tahu kau marah sangat dengan diorang tu. Tapi kalau kau marah sekalipun, janganlah sampai kita orang ni terlibat sekali. Aku bukan marah, tapi aku tak dapat nak tahan perasaan geram aku ni. Kalaulah aku dapat berjumpa dengan pemimpin diorang tu one by one, face to face, aku nak sekolahkan diorang satu persatu. Baru diorang tahu. Sin, diorang tu lagi sekolah lah. Bukan setakat sekolah, segala universiti pun diorang dah masuk. Bodoh diorang tu, memang tak boleh nak diajar lagi. Hai Lim, kau pun sama naik nampak? Bukan sama naik. Apa yang Sin cakap tu, ada betulnya. Dulu, masa tu nak bangunkan Putrajaya tahun 1998, DAP, PAS, semua tak setuju. Aku pernah terbaca dalam satu artikel dalam akhbar Harakah. Diorang ni cakap, Putrajaya tu dibina adalah sebagai tempat maksiat. Dan ianya terbina hasil dari duit rakyat kita. Bukan tu je, Lin, Izzah. Anwar Ibrahim pernah cakap, terbinanya Putrajaya tu adalah untuk kepentingan Tun Mahathir. Lepas tu, dia cakap rumah rasmi kediaman Perdana Menteri tu, dia kata Tun Mahathir nak duduk selamanya dekat rumah tu. Lah, tu kan rumah rasmi Perdana Menteri. So, siapa yang jadi Perdana Menteri, dialah yang duduk kat situ. Itulah. Kita nampak kan betapa cetiknya pemikiran Anwar Ibrahim tu. Tak berfikir panjang langsung. Macam manalah Malaysia ni nak ada masa depan yang maju kalau ada pemimpin yang macam tu? Yang dia tahu apa? Membuntut je. So, sekarang ni, kalau katalah parti pembangkang tu dapat tawan Putrajaya, macam mana? Kau nak tahu? Malaysia ni jatuh muflis lah dalam masa setahun. Aku garantilah kita akan jadi huru-hara. Kau ni yakin sangat lah, Lin. Izzah, aku ni walaupun masih muda, aku ambil berat tau tentang negara kita. Aku dah kaji satu persatu tentang pemimpin-pemimpin negara kita. Termasuk pemimpin pembangkang pun. Dulu, masa Anwar Ibrahim jadi Timbalan Perdana Menteri, Tun bagi dia 3 bulan untuk take over. Tengok apa dia buat. Berjoli sampai kantoi. Dah masuk penjara. Itu baru 3 bulan, Lin. Belum 3 tahun. Aku rasa Malaysia ni dah jadi tempat orang buat dosa je. Lelaki boleh kahwin dengan lelaki, perempuan boleh kahwin dengan perempuan. Haa, lepas tu jadikan Putrajaya ni tempat maksiat diorang. Astaghfirullahalazim. Sebab itulah, kalau boleh, kita pertahankan Putrajaya tu. Jangan bagi pembangkang ni ambil Putrajaya tu. Atau korang nak hilang negara kesayangan korang ni. Tak nak kan? Tak nak je orang makan. Bismillah.